Lalu lintas Polres Cimahi ngokolakeun razia masker ka anu tarumpa kendaraan anu api lain karena protokol kesehatan di Jalan Amir Mahmud Kota Cimahi. Tina eta razia teh masih rea warga anu teu marake masker nalika tumpa kendaraan di jalan raya. Dina Raraga Operasi Patulodaya 2021, Satuan Lalu Lintas Polres Cimahi ngokulakeun razia ka sajumlah kendaraan, boh motor, boh mobil, anu api lain karena protokol kesehatan di Jalan Amir Mahmud Kota Cimahi. Sabar nutumpak motor, anu katohian teu make masker sahari tadi ireunkeun ku petugas. Lianti motor anu tumpak mobil anu oge api lain karena prokes diureunkeun. Eta sajumlah yang ditumpak kendaraan anu api lain karena protokol kesehatan teh teu ditibanan sanksi galibna mangrupa tilang, tapi dipepelingan secara preventif turta dibere masker ku petugas. Satlantas Polres Cimahi, sinergitas dengan TNI, Satpol PP dan Dishub melaksanakan operasi patuh lodaya 2021. Yang dilaksanakan selama 14 hari mulai tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober tahun 2021. Sasarannya adalah saudara-saudara kita yang menggunakan R2 dan R4, namun CP yang kita laksanakan adalah edukasi, pemberitahuan, penyampaian bagaimana berlalu lintas yang baik, benar, yang memberi keselamatan bagi pengguna dan orang lain. Itu tujuan dari operasi patuh lodaya ini. Abang nggak pakai masker, Kang? Barusan? Terus yang pakai cuma ketinggalan. Ketinggalan. Terus sekarang gimana? Sebenarnya khawatir sih, tapi ya mungkin sekarang ya saya yang salah gitu. Oke. Jadi sekarang pakai masker ya? Iya, siap. Lianti ngabagikeun mangrebu masker dina eta ranggeuyan operasi patuh lodaya 2021 teh Polres Cimahi ngabagikeun sembako ka supir angkot jeung ojek online. Operasi patuh lodaya lumangsung saprak tanggal 20 September tur bakal dipungkas tanggal 3 Oktober nu bakal datang teh kalawan tujuan ngaronjatkeun disiplin lalu lintas sarta nandeskeun aturan protokol kesehatan nalika tumpak kendaraan. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.